Okey, sekarang kita dalam sesi temu ramah untuk pemenang tempat kelima di pusingan ketujuh kejohanan $1,000,000 yang dianjurkan oleh broker XM.com. So di sini kita ada pemenang dia yang menggunakan nama samaran Jeffrey123. So sebelum tu, abang menang berapa bang waktu kejohanan tempat kelima tu? Lebih kurang $3,200. $3,200 lebih kurang $14,400. Okey, so kita kenal diri dengan orang yang betul ya. So abang, kenalkan nama abang. Okey. Terima kasih bagi pihak saya kepada SM sebab menganjurkan kontes yang percuma. Ya. Yeah. Yang siapa-siapa pun boleh join untuk kita trade tanpa modal untuk dapat modal lah. Maksudnya siapa yang tak ada modal boleh cuba join ini kontes dan trade dengan apa yang kita tahu untuk kita menang. Kalau tak menang pun kategori 100 punya post sampai ke pertama ada duit. Ada duit. Abang okay. Pun excited sampai terlupa nak kenalkan diri abang. Apa okay. Nama abang? Nama sebenar. Kata ramai orang nak tahu ni pemenang nama tempat kelima ni. Okay. Ha. Saya ada yang dah kenal yeah. Dan mungkin ada yang belum kenal kat luar sana. Nama sebenar saya Hamizi bin Ahmad. Kalau FB tu Hamizi bin Ahmad lah. So ada orang panggil cikgu sebab saya pun ada mengajar tu kelas forex. Okay. So abang dah okay, waktu tu pusingan ketujuh. Okay. Pusingan ketujuh, adakah dah buat beberapa kali percubaan di pusingan-pusingan sebelum tu? Sebenarnya memang ada. Okay. So sama ada kita ni ada masa untuk trade account contest atau trade account real. Okay. So kita akan nak jaga sini, nak yeah. Jaga sana. Kadang-kadang kita terlepas kat sana. Betul. Kita jaga sini. Betul. Dia bagaimana pun kita cuba. Kita cuba. Tapi di pusingan ketujuh kita dapat. Okey. Bila abang trade dengan kontes tu. So kita tahu kita guna web bukan guna MT4. Okay. So apa pendapat abang menggunakan platform kontes tu? Adakah ianya menarik ataupun macam mana? Apa pendapat abang? Okey, pendapat saya platform yang kontes ni dia bagus sebab kita dapat tengok semua. Betul? Semua peserta. Semua peserta yeah. Kita tengok post pun. Betul. Boleh. Mana-mana entry pun kita boleh tengok. Kita boleh so tengok. Dia tulus lah. Yeah. So maksudnya dia tak ada hide. Mana-mana pemenang apa semua tak ada. Maksudnya nombor 5 yang abang dapat ni original punya lah. Original lah. Okay bang. So ketika abang apa tu dapat tempat kelima ni, abang pernah menyangka tak? Dah cuba beberapa kali. Akhirnya menang juga top 5 di pusingan, salah satu pusingan yang ada itu pusingan ketujuh. Okay. Untuk soalan ni siapa-siapa jawab pun semua dia tak akan sangka pun. Yeah. Cuma kita try. Kita try. Kita jangan tahu putus bersama. Kita trade cara yang macam mana. Actually sebenarnya semua orang pun boleh menang. Betul. Cuma ada strategi yang kita perlu gunalah. Bila abang sebut strategi, ada tak abang guna strategi khas untuk kontes ini? Kita, macam saya memang ada sendiri punya. Okey. Oh, abang pelopor strategi. Kenalkan sikitlah strategi abang macam tu. Saya punya strategi dan saya punya teknik, saya memang nak kata create sendiri itu mungkin lah. Okay. Nak kata orang lain punya pun mungkin juga. Okay. Tapi kita apa yang kita kaji, apa yang kita nampak tentang market. Betul. Dan kita menggunakan base on naked chart. Okay. Candle price action SNR. Okay. Dan saya combinekan semua tu, kita akan jadi satu nama teknik trade by confirmation. Oh. Confirm baru masuk, tak confirm tak masuk lah. So trade by confirmation ni abang yang kira abang yang otai paling master ke legend dekat situ lah. Kira yalah, kira saya punya nama lah tu. So sebut kuat sikit nama Facebook abang, manalah tahu lepas ni kalau orang nak datang belajar. Tu bang, sebut Facebook. Facebook saya kalau nak berkenalan ataupun nak belajar ataupun apa-apalah berkenaan dengan forex, Hamizi bin Ahmad. Dan saya ada buka satu Telegram. Okay. Belajar percuma dan e-book percuma free tanpa syarat. Maksudnya nak belajar new buy ke siapa-siapa ke free masuk saja. So kita share ilmu kita share ilmu, kita bagi je, kita tak ada apa-apa syarat apa semua sebab kita nak tengok kita ni betul trader betul. Ke ataupun scammer ke. Sebab baju pun scam. Itu yang trick tu. Okey bang, so kita tahu setiap pemenang kalau mereka duduk carta top 5 setiap pusingan, confirm sekonfirm-konfirmnya satu tiket lah untuk ke semi final kita. Dan situ dah satu langkah sebenarnya nak ke live final kita.
Dan abang ada tak apa-apa special strategi ke? Sebab kita nak tahu semifinal mungkin lagi 3 bulan bermula hari ini. So ada tak apa-apa perancangan ke untuk bersedia untuk menghadapi semifinal? Sebab semifinal ni akan merangkumi semua 5 peserta top 5 daripada setiap pusingan. Ada apa-apa special perancangan ke? Yang special tu tak ada. Okay. Cumanya ia biasa. Maksudnya kita based on market. Okay. Market tu dia tak ada special. Dia hari-hari akan sentiasa macam tu. Kedepan-kedepan kontes tu bila-bila pun market kita belum tahu. So maksudnya kita based apa yang kita tahu, strategi kita tetap sama. Okay. So kalau macam tu, saya daripada tim XM, kita harap sebab tuan mewakili Malaysia. Sebab kita kontes ni dia satu dunia. So tuan akan mewakili Malaysia dengan beberapa pemenang sebelum ni yang akan bertanding di antara yang terbaik untuk berentap 10 terbaik di peringkat akhir di Thailand nanti. So saya doakan tuan berjaya. Jangan lupa kami di sini. Okay, so kita jemput Mr. Costa untuk sampaikan replika check. Ini kita panggil director overseas kita. Okay, untuk check tanya $3,200.